sejak kebelakangan ini kisah percintaan Datuk Seri Vida dan Iqbal sedang hangat diperkatakan. Iqbal atau nama sebenarnya Ahmad Iqbal Zulkifli merupakan bekas pembantu peribadi DSD sebelum dia memulakan perniagaan sendiri. Baru-baru ini Iqbal telah memuat naik satu caption di Instastorynya. Dikhabarkan beberapa hari akan datang dia akan mengumumkan satu berita sama ada berita gembira atau tidak. Beberapa hari lagi saya ada berita. Tak pasti ini berita baik atau kurang ni titiknya, neng titikkan. Doakan semuanya lancar. Berikut merupakan petikan kenyataan Iqbal. Terdahulu, Iqbal telah memuat naik satu Instastory yang mencuri tumpuan netizen. Di dalamnya, Iqbal membuat luahan berkaitan dengan perbuatannya yang gemar memberi hadiah kepada orang. Berikut merupakan beberapa ungkapan yang diluahkan olehnya. Untuk pengetahuan, jika saya memberikan hadiah sesuatu kepada sesiapa, usah pertimaikan atau terfikir itu merupakan raf, suah atau memujuk orang. Katanya, bagi yang bertanya, mengapa tidak bantu golongan miskin berbanding beri cincin emas, tudung yang harga bertaus ringgit setiap satu, serta hadiah kepada yang sudah berkemampuan. Soalnya, sesetengah perkara seperti membantu golongan susah, saya lebih berpendirian untuk sembunyikan pemberian yang serius kerana ia boleh membuatkan orang yang menerima berasa malu, segan dan rendah diri.